Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Pokesra, kita ketemu lagi. Dan di video kali ini kita akan unboxing Mythical Squishy Premium Collection. Jadi ini boxnya gak pernah lihat ya benernya aku. Tapi lucu aja, pengen buka karena ada ini. Apa nih, ini kayak boneka ya? Squishy katanya, nanti kita coba lihat beneran squishy apa enggak ya. Terus ini ada 4 booster pack, berarti 8 booster pack. Terus belakangnya A Power Collection of Squishy Pokemon, Mysterious Mew, Time Traveling Celebi, and Winning Streak of Victini. 3 Pokemon V-Cards, 3 Mythical Squishies, 8 booster pack, dan kode untuk Pokemon Trading Card Game Online. Langsung kita buka aja ya. Oke, ini dia. Lucu ya guys. Squishy-nya. Oke. Yang pertama Celebi. Oh, bisa squishy gini guys. Lucu guys. Bisa buat pajangan, bisa buat di remet-remet gini. Ini yang Celebi, terus ini ada promo card-nya. Celebi V. Terus yang kedua Victini. Ini kurang populer ya guys dibandingkan Celebi sama Mew ini. Victini ini. Ini. Dan ini kode card-nya kalau ada yang mau Mythical Squishy Premium Collection. Terus yang ketiga Mew. Lucu sih ya. Squishy-squishy gini, beneran squishy ternyata ya. Bagus sih kualitinya. Terus ini ada 8 booster pack. Evolving Skies, Chilling Rain, Battle Styles, dan Vivid Voltage. Sama kayaknya. Battle Styles, Vivid Voltage. Oh, ini Rebel Class. Wah, udah lama nggak lihat ini ya. Rebel Class. Berarti yang ini Chilling Rain-nya 1, Rebel Class 1, Vivid Voltage 2, Battle Styles 2, sama Evolving Skies 2. Kita singkirin dulu. Oke. Langsung kita buka aja ya guys. Vivid Voltage. Kalau di set ini yang dicari itu Pikachu VMAX yang rainbow. Selainnya itu kurang ya. Wah, ternyata aku baru tahu guys setelah lihat-lihat di YouTube itu kalau belakangnya hijau kayak gini, wis udah pasti udah nggak ada holonya atau rare-nya lah. Kita coba aja buktikan. Harusnya setelah ini rare kan, nggak ada guys. Garbador, Pokemon sampah guys. Beneran literally sampah guys. Ini code card-nya. Terus kita buka Chilling Rain. Kalau yang ini yang aku cari Snorlax yang gold. Snorlax Gold. Oh, ini berarti ada kesempatan holo atau lebih langka lagi. Kita card trick 1, 2, 3, 4 ke depan. Fighting Energy, Crushing Gloves, Kirlia, Justify Glove, Blitz, Quillfish, Slowpoke, Weedle, Clobopus, Heracross, dan Beedrill. Holo ya guys. Oke. Terus kita buka Battle Styles. Ini nggak pernah buka sebelumnya nih aku nih. Isinya nggak tahu apa. Wah, hijau guys. Berarti udah pasti nggak ada apa-apa ya. Langsung aja kita. Oke. Lanjut. Evolving Skies. Kalau ini banyak banget hitnya benernya ya. Tapi pull rate-nya susah. Minta ampun.
dari yang alternative evolution, Eevee, Glaceon, Flareon dan lain-lain, sama Rayquaza, dan yang paling dicari itu Umbreon yang VMAX alternate art. Nah, kalau kayak gini berarti ada hulu atau lebih langka lagi. 1, 2, 3, 4. Fire Energy, Stormy Mountain, Shulkin, HQ, Psyduck, Swablu, Seedot, Wubat, Eevee, Teddy Ursa, dan Eldegoss Hollow. Gak oke guys, gak oke sama sekali. Ini ntar terakhir aja deh, Battle Styles lagi. Wah, hijau guys, langsung aja. Oke. Vivid Voltage, yuk dapat Pikachu, gambarnya Pikachu. Pull rate-nya kalau yang Inggris emang susah banget. Hijau lagi langsung aja guys. Ah, udah pastilah ya. Ternyata beneran ya dia. Kalau hijau tuh udah pasti nggak ada apa-apanya. Cuma buat koleksi aja. Ini ya, ini paling gak ada hulu guys. 2, 3, 4. Fire Energy, Dragloak, Tranquil, Sonia, Electabuzz, Scoffet, Snover, Natto, Tropish, dan Gyarados hulu. Gak ada kartu V sama sekali ya. Gak ada kartu V sama sekali kita hari ini. Evolving Skies last pack. Paling gak ada holo. Ayo holo lah minimal. Eh, kartu V lah minimal. Bisa yuk. Psychic Energy, HQ, Scroll of the Flying Dragon, Crustle, Carvana, Dweeble, Marip, Drowsy, Scraggy, Eevee, dan Espeon V. It's okay. Ini dari 8 pack cuma ada kartu satu kartu V ya. Espeon V. Ya karena kita kurang hoki, kita coba buka apa ya? Coba buka Astral Radiance lagi lah ya. Saya ambil 7 aja. 3, 4, 5, 6, 7. 7 sleeve pack Astral Radiance. Yuk. Yuk dapat sesuatu yuk, Nah kalau yang di Astral Radiance itu triknya beda ya. Kalau yang di sebelumnya kan yang putih ini, yang gambar kayak gini tuh udah pasti ada holo atau ke atas. Kalau yang di terus kalau yang green ini udah pasti nggak ada holo. Kalau yang di Astral Radiance tuh bordernya ya. Kalau bordernya hitam ini berarti minimal ada holo ke atas. Gitu. Semoga ini lebih bagus ya daripada holo. 1, 2, 3, 4. Lightning Energy, Bronzong, Kirlia, Grand, Togepi, Combi, Chatot, Psyduck, Drifloon, Regice, dan Luxray V. Oke, gak apa-apa, kita dapat V guys. Lanjut lagi, sleeve pack kedua. Nah kalau putih ini udah pasti gak ada apa-apanya. Tadi kan hitam tuh. Nah ini, kalau border hitam ada hulunya ke atas. Kalau yang putih udah pasti gak ada apa-apa. Seharusnya ya. Langsung aja coba kita lihat. Ya bener ternyata ya guys ya, gak ada hulu. Lanjut sleeve pack ketiga. Wah, dapat putih lagi guys kita. Langsung aja ya. Ralevi, Sashawot, Hutu, Tonia, Togetic, Tifull,
Lanjut. Wah, agak susah. Bagus nih harusnya nih kalau agak susah nih. Yuk bisa yuk. Oh, beneran. Hitam guys. Hitam. Jangan hulu doang yuk. Di atasnya hulu yuk. 3, 4. Leave energy, can slink alone, his and heavy ball, shielding, will face, rowlet, will face again, Oshawott, hood hood, flapple. Trainer galeri 2/30 dan holo decidueye, his and decidueye. Oke, okay. not bad. Ya, minimal kartu V lah. Let's go. Wah, putih lagi. Langsung aja ya kalau putih ya. Bronzer, Raflet, Quillfish, Rowlet, Quillfish, Puchina, Maitina. Perubahannya, Puchina, Maitina. Oke. Lanjut lagi. Oh, putih lagi. Oh, hokinya di mana ini? Eh, ngapain? Snizzle, Mistrifus, Barboots. Oh, masih dapat, bisa dapat ini ternyata ya kalau meskipun bordernya putih masih bisa dapat trainer galeri. Oke, not bad. Yuk, last pack magic. Kira-kira putih apa hitam nih bordernya, guys? Semoga sih hitam ya. Gak dapat kita apa-apa kita hari ini guys. Oh hitam, oke. Last pack magic nih kayaknya ini. Tuh 2, 3, 4. Last pack magic. Leaf energy, tracking shoes, Golduck, Grand, Oshawott, Hoothoot, Ponyard, Puchina, Yanma, Bergmite, dan Hologlade. Oke, ternyata ya poolnya susah banget ya guys. Kalau yang Inggris Pokemon, it's okay lah. Yang penting kita have fun. Untuk buka-buka ini kan yang penting thrill-nya gitu ya. Oke okay guys, kayaknya gitu dulu. Nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye.